Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzari Project. Hari ini kita main game Pokemon World guys. Dan oke, ini kita daily activity aja guys ya. Kita bakal climb-climbin yang bisa di-climbin aja. Kita coba cek untuk mailnya pas ya 10 ya. Berarti gue nggak kurang kayak kemarin lagi guys. Kalau kemarin gue kurang banyak ya. Kita coba 15. Oke, diamond gue banyak lah ya. Ini dapat 12 lagi, trainer dan 4 dapat 600-an ya tadi ya. Lumayan. Hari ini kita dapat 600. Dan kita bakal coba cek. Wah, ini dapat ini ya, dapat 6 ya rainbow ya. Lumayan. Tapi kayaknya kita nggak bakal gacha hari ini, guys. Tadi kayaknya bakal ada yang mau beli dan ini bakal gue jual 20 ya. Satu unitnya 20 mungkin aja laku guys. Oke. Kita bakal jual 20 dan kita langsung butuh energi banyak ya. Tuh, diamond gue bener-bener krisis banget guys gara-gara kemarin gue gacha itu ya. Apa tuh namanya? Si TM ini guys, jadi gue bakal coba gacha health item, tambahin diamond lah ya. Kita bakal gacha 3 mungkin. Kali aja dapat health item yang bagus atau ya udahlah ya, kalau nggak ada kita berharap diamondnya aja. Satu, nice one. Nggak dapet. Oke, dapat yang Dragon Scale, lumayan. Kita bakal cek statnya bagus nggak ya guys ya. Gue berharap sih persentase. Gue berharap persentase. Aduh, nggak persentase ya. Kalau nggak persentase tuh rasa rada kurang banget guys. Kita bakal coba cek-cek dulu yang lainnya. Aduh, mahal banget ya makin lama ya. Kita bakal gacha lagi kayak masih butuh diamond soalnya guys ya, kita gacha lagi sekali lagi mungkin. Kita bakal gacha Z Crystal. Ini bener-bener diamond tuh berharga banget ya guys ya. Kita bakal gacha Z Crystal sekali. Kanan kirinya padahal itu loh bagus-bagus loh, kenapa dikasihnya yang kuning ya. Aduh. Oke, kita langsung naik-naikin dikit-dikit guys. Extreme training nggak bisa, kita bakal naikin Jiraichino. Gue bakal naikin sini ya Pokemon start gua. Langsung level 75, nice one. Oke, terus baru kita naikin Jiraichi mungkin ya. Atau biarin aja, biarin dulu kali ya. Kita naikin yang lain ya guys. Ini kita naikin. Oke, udah level 5 udah mentok, kita biarin aja. Ini kita naikin. Kurang dikit ya. Ternyata gold kita yang kurang. Aduh, gold bener-bener krisis banget ya guys. Diamond krisis, gold krisis. Udah gue gacha dua kali lagi lah. Gue nyari diamondnya doang sebenarnya. Oh iya, gue belum claim yang di sini guys. Gue top up ya, top up yang di sini ya. Jadinya setiap hari dapat diamond guys. Masih sisa 12 hari lagi sih. Gue beli 30 hari ya guys ya. Jadinya masih banyak lah. Tinggal 12 hari lagi, lumayan. Kita tadi mau ngapain? Diamond ya. Oke, diamond kita udah cukup dan sekarang kita coba leveling lagi. Bisti PC dak kita training. Oh, udah maksimal ya, ada 5. Oke guys, kita lanjut lagi.
pendant 1 lumayan. Gua mau fokus naikin Groudon ya guys ya. Soalnya Groudon memang menurut gua sih bagus banget dia. Pendant 1, dependent 2, dependent 3, 4. Oke. Okay. Steam training. CP gue naik 1,8 juta ya guys sekarang ya. Dan gak ada event yang baru, kita jadi gak usah ngapa-ngapain lagi ya guys. Full moon mungkin kita bakal klaim-klaimnya penting-penting. Gue ambil ini 200, gue ambil ini. Bola dulu kali ya. Gue butuh bola guys, soalnya gue mau nangkep Groudon. Tadi ada yang Mega Brief kayaknya sih. Dan kita udah level maksimal guys. Di sini gue bakal ngambil Marcedo ya. Soalnya susah banget gue dapetin Marcedo guys. Jadi gue berharap Marcedo dari sini aja. Biar Marcedo gue itu bintang 7 guys. Satu. Dua. Poison gak gue pengen ambil. Jadi biarin aja. Gak coba kemana SP gak ya? Gacha lah. Kita gacha ya guys ya. Gue gatel soalnya orangnya. Kita gak dapet Pokemon SP pun gak masalah guys. Habis sih gue berharap sih dapet ya. Kalau gak Ditto SP pun gak masalah guys. Monchan, Yorados. Ah, gua kalau beginian tuh selalu sial, kenapa ya? Apa nih? Aduh, sial lagi ya, guys. Oh, gue udah punya Mega Brief 5 malah, Skizer. Gak pernah gue dikasih Oki guys, kenapa ya? Oke. Kita langsung nangkep Groudon aja ya. Eh kok buat gua kok gua mau ngambil ini. Satu. Dua. Gila guys, gua nggak dapat lagi guys. Aduh gila nggak dapat bener-bener ya, kebangetan banget ya. Akhirnya dapat asem dari tadi gue nyoba pakai ituan nggak dapat guys. Akhirnya pakai yang biasa baru dapat ya. Kita langsung ubah Groudon kita aja. Nah, suara ini udah paling bagus ya untuk Groudon ya guys, menurut gua. Lomi, Quiet, Naughty, Mega Brief. Ini udah paling bagus. Jadi nanti bakal gue maksimalin lagi ya guys. Untuk Groudon ya, sarapnya gue masih bintang 7. Nanti kita bakal naikin sampai bintang
12 lah kalau bisa lah ya, kita fokus naikin Groudon. Mungkin masih agak lama guys, tapi pelan-pelan namun pasti ya. Cek. Nah, yang bagus. Kita ngambil yang defense dulu mungkin ya. Attack dulu lah. Kita ambil attack. Lima lagi guys. 35 dikali 35 dikali 5 sekitar 175 lagi ya, 175, 160 lagi kita bakal maksimal untuk attack-nya si itu, si Garchomp kita guys. Ya, kita nanti aja mungkin. Nggak ada bisa di-crush ya. Udah, kita langsung lawan aja ya si Brace-nya. Ini paling sebentar guys, soal CP dia di bawah 1,5 juta ya. Kalau 1,1 tuh paling 2 turn langsung selesai. Buset, Snorlax dia tebel banget ya. Jelas Snorlax-nya tebel banget guys, kita butuh Garchomp kayaknya ya. Emang butuh Garchomp sih kayaknya ya, kita nggak bisa fokus ke Jiraichi kita yang belum di build sih guys. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dan see you di next video, goodbye.